berangkat, katanya janjian sama Kak Nia. Ini mau jalan. Adam janjian ke mall, mah. Ada berangkat dulu ya, mah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati. Hati-hati. Ambar. Ambar. Mbak. Kenapa kamu? Mbak, tolongin aku, Mbak. Aku diusir sama Mas Salman. Dia mau menceraikan aku, Mbak. Astagfirullahaladzim. Duduk dulu, duduk. Oh, kenapa sih kok bisa begitu? Ceritanya gimana, Ambar? Mbak, Mas Salman sekarang berubah, Mbak. Nggak seperti Mas Salman yang dulu. Kalau yang dulu Mas Salman sangat mencintai dan menyayangi aku, Mbak. Sekarang dia berubah menjadi kasar. Dan dia tega mengusir aku dari rumah, bahkan dia mau menceraikan aku, Mbak. Astagfirullahaladzim. Mbak, aku yakin Mas Salman berubah karena kena guna-gunanya Dewi sekretarisnya, Mbak. Astagfirullahaladzim. Tante Ambar serius? Adam, Tante serius. Ommu berubah pasti karena kena guna-gunanya Dewi. Adam, tolong Tante, Adam. Tolong aku, Mbak. Gimana nih, Dam? Adam juga bingung, Mbak, kalau soal beginian. Tapi ada baiknya kita minta tolong sama Pak Ustadz Syakib untuk mencari jalan keluarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tante Ambar. Sista, sini. Kenapa Mas? Kok Tante Ambar sedih gitu? Sudah, nanti Mas Adam ceritain. Sekarang Mas Adam minta tolong sama kamu. Kamu temuin Pak Ustadz Syakib, terus minta beliau datang ke sini sekarang. Oh, itu oke. Okay. Ya, siap, Mas. Itu berangkat sekarang. Aku keluar kota dulu beberapa hari ya. Kamu baik-baik di rumah. Mas, hati-hati ya. Pak Ustadz, itu dia Pak Ustadz orangnya. Orang yang sudah mengguna-guna suami saya, Pak. Iya, itu kan cuma baru dugaan aja. Lebih baik kita cari tahu dulu aja. Pak Ustadz benar, Tante. Kita nggak boleh sembarangan duduk orang, karena akibatnya fatal. Ambar, suami kamu malam-malam gini mau kemana sih? Biasanya kalau malam Sabtu itu Mas Salman selalu ke Surabaya untuk ngecek pabrik di sana, Mbak. Oh. Selalu ingat pesan saya. Ajak bicara Dewi terus supaya konsentrasinya pecah. Sementara saya akan cari tahu apakah benar Dewi menggunakan ilmu guna-guna. Ya, Tante. Ma. Ayo. Assalamualaikum. 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 Kamu mau ngapain kamu kesini, ya? Hai, Dewi. Aku tuh kesini mau ngomong baik-baik ya sama kamu. Ngomong baik-baik apa? Nggak ada yang perlu diomongin lagi. Kamu mau pergi dari sini atau aku panggil satpam sekarang untuk usir kalian semua dari sini, ha? Eh, dasar perempuan gak tau diri, ini tuh rumah aku. Ambar, rumah Ambar. Suami kau, harusnya kamu yang pergi Ambar, dari sini. Ambar, kamu Ambar, yang Ambar, pergi, bukan saya yang pergi dari sini. Mbak, udah, Mbak. Dewi, perkenalkan. Nama saya Ratih, saya kakak sepupunya Ambar. Dan ini anak saya Adam. Ini Pak Ustadz Syakib. Dewi, sebagai sesama perempuan, seharusnya kamu mengerti bagaimana perasaan wanita kalau laki-laki yang dicintainya direbut sama wanita lain. Dan itu sekarang yang sedang dirasakan adik sepupu saya, Ambar. Apa? Direbut sama perempuan lain? Aku gak ngerebut apapun dari Mas Salman ya. Mas Salman sendiri yang kasih cintanya buat aku. Bohong kamu, bohong apa? Terlazim. Aku kena betul sama suami aku. Kamu pasti udah gunain cara kotor kan untuk merubah hati dia. Ngaku kamu! Ambar. Ngaku, ngaku, ngaku! Emang jahat-jahat enggak? Hah? Astagfirullahaladzim. Aduh, Dewi, stop. Ada apa sih ini? Kok tiba-tiba aku ngerasa panas banget ya? Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu
Bu Dewi. Dewi. Mbak Dewi. Astagfirullahaladzim. Mbak Dewi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustaz. Gimana Adam? Ente udah urus semuanya? Alhamdulillah Pak Ustadz, semuanya udah beres. Syukur deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kania, kamu bisa di sini? Iya Adam, tadi aku ke rumah kamu, makanya aku sekalian kesini aja, sekalian bantu-bantu. Alhamdulillah, semakin banyak yang bantuin semakin berkah. Ya udah sis. Ente mandiin jenazahnya sekarang juga. Siap Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas. Siapa? Mas, itu jenazah Dewi, Mas. Itu Dewi. Gak mungkin, Mbak. Ini gak mungkin Dewi. Gak mungkin. Mas, tunggu, Mas. Astagfirullahaladzim. Kenapa tiba-tiba jadi bau gini ya? Hasan tadi gak ada apa-apa ya? Udah, sebaiknya kalian mandikan jenazahnya sekarang juga. Jangan ditunda lagi, sebab jenazahnya udah mengeluarkan bau busuk. Desi, saya cepet mau bantuin. Iya, Ma. Aduh, Sista beneran nih. Mama gak kuat lagi. Kalian aja ya. Mama gak mau ikut-ikutan. Mama, Kakak. Jangan gitu dong. Masa berdua doang. Ih, gimana dong nih? Biar Tante aja yang bantu kalian. Alhamdulillah. Tante. Makasih ya, Tante, sebelumnya. Nawaitu gusladaan hazihil mayyati lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi Tante. Tante, tolong siramin ya. Sista, Kania. Ah!
Gak mungkin. Tante kenapa, Tante? Ya Allah, ikut kabur juga. Tante kenapa sih? Kok trek-trek kayak gitu ya? Aduh, apa mungkin Tante Ambar itu ngeliat sesuatu yang aneh? Makanya Tante Ambar kelihatan takut gitu, Sis. Iya sih, benar. Terus gimana dong? Ya Allah, capek bener hari ini. Apaan nih? Coba lihat. Tania, jangan pulang dulu ya, ikut makan sama kita ya. Oke, Tante. Teruntuk bidadariku yang tercantik Neng Rati, dengan ini Abang memberikan gaun indah sebagai tanda cinta Abang pada Neng Rati. Semoga Neng Rati suka dengan gaun ini. Abang akan menunggu Neng Rati besok di Taman Kampung Kucrit jam 7 malam. Tertanda yang tercinta, Bopak Castello Ni Amor. Ya, Bopak, coba-coba apaan isinya sih? Cie, Tante diajak kencan sama Bung Bung. Coba. Mulai. Wah, bagus, Mah. Bagus. Mulai deh. Iya, apaan sih? Bagus tau, Tante. Ih, bete. Gak mau, Sista aja yang pakai itu gaun. Gak mau. Udah jangan ngelecehin orang tua. Mama aja deh ngajakin kencan. Kamu mana? Ya, tapi Sista ikhlas kok kamu sama Bang Bung. Masuk. Rencana kita berhasil. Iya. Bang Bo pasti puas. Puas lah. Orang hadiahnya dibuang. Kenapa sih kamu menatap aku seperti itu, Us? Kamu tuh nggak tahu kegelisahan aku ya? Gaya lo, kamu gelisah kenapa? Ya jelas gelisah lah kalau ini kejadiannya kamu yang kamu alami sama kayak aku perasaannya. Coba bayangkan, kita menunggu jawaban dari Pok Rati sampai sekarang belum juga ada jawaban. Memang sungguh terambang-ambang dalam kehidupan. Terambang-ambing, pacul. Ya lu boleh ngomong keren, masa gua gak boleh? Ya, tapi jangan terambang-ambang dong. Gerangan apa sih sehingga kamu mempunyai hal yang terjerambab seperti itu? Aku sudah memerintahkan ajudan-ajudanku untuk memberikan satu informasi terhadap pemberitaan masalah Pok Rati terhadap aku. Sampai hari ini aku gak tahu jawabannya apa. Gimana gak gelisah aku? Sungguh berkarya sekali ya. Maksudnya? Ya, berguna. Nah iya itulah maksud berkarya. Ya berkarya berguna. Kalau berkarya tuh ya berguna lah. Tapi kalau karyanya gak ada gunanya, ya jangan berkarya. Nah udah. Sudahlah kalau begitu, nantikan saja dia di sini sampai enggan waktunya. Maksudmu? Aku menerangkan sehingga kredit title itu terbentuk. Oke, kalau itu maumu. Baik. Kenapa kamu narik napas? Aku bingung bagaimana caranya biar kamu tidak gundah gulana. Nah itulah, kamu sebagai sahabatku dan kamu tahu aku sebagai orang kaya di kampung sini. Pok Rati itu bagaimana menjadi pendampingku yang seumur hidupnya buat aku. Berdoa sungguh-sungguh mempunyai ucapan atau perbuatan sesungguhnya itu memungkinkan momentum. Iya. Ya. Aku sebagai sahabat kamu bersedia untuk menghibur kamu sekarang. Exactly. Daus. Bukan maksudnya Jack. Maksudnya bahasa Inggris. Oke-oke banget. Keren ganti nama Jack Gli. Itu bahasa gaul. Wih. Independent die. Yes lah, it's alright. Oke. Before after ya. Yes, I do. Artinya tunggu sini sampai aku datang before after. Oke lah, time's long.
gimana terhibur. Aku sangat terhibur. Oke, kalau gitu. Nice to meet you. Before, after, oke? Okay? Okay. After selalu. Aku dulu? Yesterday. Ete. Good morning. Good night. Nice to meet. Long, long time. Ke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bos. Waduh, waduh. Kayaknya ada yang beda nih penampilan. Ini ngomong-ngomong nih, penampilan kayak ini model apa nih, Bang? Ini membuang kejenuhan. Oh. Bagaimana tugas kalian? Wah. Pokoknya mas tugas aman, Bos. Iya. Semuanya rapi dan beres. Oke, kasih iya. Laporan, Mil. Wah. Jadi begini, waktu Mama Adam menerima hadiahnya, mana itu Mama Adam terpesona. Wow, beautiful. Ya bisa. Iya. Amanat yang kuberikan kepadamu, kau kerjakan sesuai dengan keinginanku. Iya. Maka hari ini aku akan memberikan hadiah untukmu. Wih, cakep. Wih, lembarannya tebal bener. Saya juga rumah saya Emil doang. Kamu ini terlalu banyak protes setiap ada pekerjaan. Iya. Kamu juga, kamu tidak ada kerjasama. Coba lihat uang itu. Coba lihat. Udah dilihat semua, udah dirasakan dengan baik. Iya. Good night. Hah? Bang, duitnya, lah bang, gaji saya, lah iya, gimana ini bayaran kita? Ini gara-gara lu nih. Lu kok gara-gara gue? Tadi duitnya lu kantongin, lalu kagak ngasih tahu. Ah, lu sih, gimana sih? Mau lihat film baru dong, apa aja nih? Tuh. Ma, kemana? Mau buang baju ini? Takut kalau disimpan di rumah bawa sial dalam rumah ini. Astagfirullahaladzim. Kok dibuang sih, mah kan sayang bajunya bagus. Iya mah. Emang kamu mau pakai Sista? Ya enggak sih mah, tapi kan enggak harus dibuang, dikasih ke orang lain kan bisa. Iya tante, emangnya enggak sayang kalau misalnya dibuang, kan om bapak kan ngasihnya dengan cinta. Apaan sih Kania, masih godain aja. Mau dipecat jadi calon mantu. Jangan dong tante, tante mah main pecat-pecat aja. Wah, Kania udah kecintaan nih sama Adam mah. Dia takut dipecat jadi mantu. Ini GM. Ambar. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, maaf ya malam-malam aku mengganggu. Aku cuma mau mengucapkan banyak terima kasih sama Mbak dan keluarga karena sudah membantu aku dan Mas Salman. Iya, sama-sama Mbak. Semoga setelah kejadian ini rumah tangga kalian bisa jadi rumah tangga yang mawadah warohmah. Amin. Amin. Mbak, udah dulu ya teleponnya. Sampaikan salam aku untuk Adam dan Sista. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dapat salam semuanya dari Ambar. Waalaikumsalam. Bar. Mas. Sudah larut malam. Kamu tidur, ya. Nanti sakit. Mas, aku senang sekarang kamu sudah kembali perhatian sama aku. Mudah-mudahan kamu akan tetap terus begini ya, Mas. Aku minta maaf sama kamu ya, karena selama ini aku udah jahat sama kamu. Dan semoga Allah selalu melindungi cinta kita. Amin. Ya Allah, Mas. Mas, ini pertanda apa, Mas? Kenapa perasaanku tiba-tiba jadi tidak enak ya, Mas? Kamu gak usah berlebihan ya.
Itu cuma suara jendela, biar aku tutup ya. Sesuatu yang buruk akan terjadi. Iya, pasti akan terjadi sesuatu. Kenapa? Dewi muncul lagi, Mas. Dewi membunuh aku, Mas. Ambar, sayang. Gak mungkin Dewi, gak mungkin muncul lagi. Dewi tuh udah meninggal. Mas, sumpah. Mas, sumpah. Aku tadi melihat Dewi, Mas. Ambar, itu cuma halusinasi kamu aja. Kamu itu capek karena kamu ngurusin pemakaman Dewi seharian tadi. Lah, Dewi itu udah gak ada. Ya udah, sebaik kamu istirahat ya. Sekarang kamu istirahat. Kamu jangan mikirnya macam-macam lagi ya. Mas, siapa di antara aku dan Dewi yang paling kamu cintai, Mas? Loh, Ambar, kamu kok nanya begitu? Jawab pertanyaan aku, Mas. Ya tentu saja kamu lah. Kamu itu kan istri aku, dan aku selalu mencintai kamu. Bohong! Pembohong besar kamu! Kau bilang hanya Dewi yang paling kamu cintai, dan Dewi ada segalanya buat kamu! Ambar! Bohong kamu! Ambar! Ambar!